Amitabha Shanti halaman 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama 62. Sepang san sefo aminta diye Jopeng tawang ling Wetawa jeng ji Wajin tak beri Jang besan ye tre Fang yu chu fu sang Jang sin yu kwe siang Yen tam nan fo ren Kan in sui se sien Ling tung si fang jing Kun ming chang mo chen Chien vang chu jing jing Tu san chu le quang Chien fo lo san sa Ru wu tu i chen Wu ben fo no tuan Wu yang fa man chu Se yin tu wang ling Chu yin chu fu tang
Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di seluruh penjuru tiga masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan terus melimpahkan jasanya, semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lain di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya, semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru tiga masa, semua bodhisattva mahasattva, semua bodhisattva mahasattva, maha prasnya para minta. 65, 66, dan 67 bagian atas. Mohon berdiri. 65 Sang Kui, marilah kita membimbing arwah dari almarhum untuk selalu bertemu berjodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Namo Jaya silahkan duduk. Kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sukidman Adi Sujono.
Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asli Trilatna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik di gereja almarhum, bebas dari penderitaan demi lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tambahlah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, dan D. Lembaran awal. B, doa kelahiran kembali. C, salam cinta kasih Amitabha. D, mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesia bersama saya kasih apa-apa nanti B, C, dan D. Namun sebelumnya marilah kita memohon berkah perlindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat apabila almarhum Bapak Suhidman belum menempati alam surga bahagia surga Sukawati. Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenfok dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Saya doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, perasaan duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. C. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha berkati, memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Di mengingatmu di ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini.
Anak yang mempunyai ayah bunda pakaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sang Yang Adibudaya, namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sudah sekalian. Kemarin sebelum tutup peti, pasti keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti jenazah, kita bisa belajar tentang kematian. Kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran-ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti sudah tahu bahwa orang mati itu dari umur berapapun juga bisa mati. Yang kecil juga bisa mati, yang sedang juga bisa mati, yang besar pun juga bisa mati. Artinya bisa kita simpulkan bahwa kematian datang itu tidak melihat umur berapa. Yang kecil, anak kecil, bahkan sebelum lahir di dunia pun juga ada yang sudah mengalami kematian juga. Di tempat penjualan peti juga kita bisa melihat ada beberapa atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan yang ditempelkan di peti mati-peti mati. Ada simbol salib, ada Konghucu, ada Buddha. Ini juga bisa kita simpulkan bahwa kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian juga. Terbukti penjual peti juga sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian di tempat penjualan peti juga kita bisa bertanya. Ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada harganya murah, ada yang menengah, ada yang mahal. Status ekonomi apapun juga bisa mengalami kematian. Yang murah bahkan gratis dipakai orang yang tidak mampu secara ekonomi. Yang menengah pun juga demikian. Konglomerat, orang pengusaha, orang kaya pun juga bisa mati. Terbukti di situ juga ada peti mati yang harganya mahal sampai ratusan juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian adalah hukum universal. Siapapun status ekonomi, umur berapapun juga akan mengalami kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha disebutkan ada beberapa penyebab-penyebab kenapa seseorang itu bisa meninggal, bisa mati. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha memakai perumpamaan dengan matinya api, ya, pelita atau lilin. Api pelita atau lilin bisa mati itu disebabkan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, habis sumbunya, itu apinya juga bisa mati. Habis minyaknya, itu apinya juga bisa mati. Kemudian bareng minyak dan sumbu bersama-sama habis, itu juga menyebabkan apinya mati. Kemudian karena tertiup angin, itu juga apinya mati. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada beberapa orang mengalami kematian. Yang pertama, karena batas usia rata-rata sudah habis. Batas usia rata-rata sekarang kurang lebih 70-75 tahun. Jadi kalau ada yang berumur di atas 75 tahun itu sudah dapat bonus, ya. Kemudian ada juga karena energi kekuatannya habis, itu juga bisa menyebabkan seseorang bisa meninggal. Kemudian bareng, ya, ada batas usianya sudah habis, energinya sudah habis, juga bisa mengalami kematian. Dan yang terakhir bisa juga karena tertiup angin, misalnya saja karena satu kecelakaan, karena satu penyakit-penyakit tertentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa melihat sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Kita bisa melihat di atas peti jenazah banyak dan sangat indah di
didekorasi dengan bermacam-macam aneka warna bunga. Bunga di sini di samping simbol penghormatan dan juga mempunyai maksud kita menyambung ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Bisa juga kepada sesama, kepada yang masih hidup, keluarga yang masih hidup diwujudkan dengan mengirim bunga sebagai ungkapan simpatik kepada keluarga yang sedang berduka. Namun di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna tersendiri. Bunga ini mempunyai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Ya. Jadi kita di samping melihat keindahan dekorasi, hendaknya kita bisa menangkap pesan apa yang ingin disampaikan di dalam bunga itu. Bagi kehidupan yang dijalani selama ini, kita ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Sebuah pelajaran di saat kita melayat ada banyak bunga, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak kekal, ada garis finishnya. Kemudian di samping peti kita bisa melihat ada rumah-rumahan yang megah, rumah-rumahan yang indah. Ini sebuah harapan, ya, sebuah doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Dalam bayangan yang hidup kita berharap orang tua kita yang telah meninggal bisa menempati fasilitas kehidupan di alam sana semegah ini, semewah ini. Dan juga kita berpikir agar di alam sana orang tua di saat bepergian tidak mengalami kesulitan dikirimi pesawat. Agar tidak kesulitan di sana, bepergian di jarak dekat dikirimi mobil, becak, dan lain sebagainya. Di saat di alam sana itu tidak kecapean, di saat bekerja orang tua kita dikirimi pembantu. Bahkan pembantu saja dikasih nama-nama. Itu memudahkan orang tua kita untuk mengenal pembantu yang satu dengan yang lain. Biasanya nama-nama pembantu itu orang Jawa. Ya, ada Yanto, ada di sini ada Yanto, sekalipun dibakar tiap hari juga hidup terus. Ya, banyak sekali doa dan harapan bisa diwujudkan melalui sarana-sarana tradisi ini. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan dalam tradisi ini sebagai bentuk harapan dan doa di alam sana orang tua kita menempati rumah dan fasilitas kehidupan yang mewah, bahkan lebih bagus lagi dari apa yang pernah ditempati selama ini di dunia ini. Makna yang kedua, agar orang tua kita di alam sana itu tidak melekat lagi dengan dikirimi rumah-rumah ini, seolah-olah rumahnya, fasilitas kehidupan di dunia ini sudah dibawakan semua. Kita tahu bahwa arwah yang masih melekat terhadap keduniawian, melekat terhadap apa yang dipunyai itu akan menimbulkan gentayangan, menjadi makhluk yang gentayangan. Agar tidak melekat lagi, seolah-olah sudah dibawakan, sudah dibakar semua. Bahkan saya menemui juga pembakaran rumah itu juga bakar piala. Jadi ketika yang hidup itu berprestasi, hidupnya dapatkan piala, pialanya termasuk dibakar juga. Namun saya pesan, ya, sekalipun ini bentuk simbol kemelekatan, Bapak Ibu bisa membakar yang palsu-palsu saja, jangan yang asli, ya, rumah yang asli jangan dibakar, ya. Terus uang itu juga jangan dibakar, nanti ada kasus hukum kalau membakar uang alasannya untuk ngirim yang telah mati itu, ya. Yang palsu-palsu saja, jutaan boleh, miliatan boleh, tapi uang palsu, yang asli jangan, ya. Nanti jadi kasus hukum. Kemudian yang makna yang ketiga, Bapak Ibu, kita diperlihatkan pada rumah orang tua kita. Hendaknya Bapak Ibu bisa menghargai jerih payah dari orang tua kita. Jangan sampai sebagai ahli waris kita tidak menghargai jerih payah kerja dari orang tua kita yang telah tiada. Kan banyak juga sepeninggal orang tuanya, warisannya itu model dijual, dijual, dijual. Artinya kita tidak menghargai, tidak menghormati jerih payah warisan dari orang tua kita. Syukur bisa mengembangkan, ya, untuk lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itulah makna yang tersirat, ya, di dalam doa-doa maupun dalam tradisi-tradisi ini mempunyai tujuan yang sama sebagai simbol bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Semoga dengan kekuatan berkah, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki beliau, semasa kehidupan beliau di dunia ini tentunya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, akan mewujudkan
di alam sana membentuk fasilitas-fasilitas kehidupan seperti gambaran kita, seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang kita pikirkan ini. Sadu, sadu, sadu.